بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيء العالم العلامة الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبة الجوفي البخاري رحمه الله تعالى Qala babu yukrohu minas samari ba'dal isya'i. Kata beliau, bab, kata Imam Bukhari, bab sesuatu yang dimakruhkan, dibenci daripada samari, ngobrol. Ba'dal ba isya' setelah isya'. Jadi ngobrol setelah isya makruh. Imam Bukhari berpendapat ngobrol setelah isya makruh ketika beliau tulis judulnya kayak begini, berarti pendapat beliau ini. Kemudian beliau kasih hadisnya. Gitu. Makruhnya tanzi. Kalau habis maghrib, sebelum isya, makruhnya tahrim. Bahasanya bukan begitu. Bukan, bukan makhluk tarim, sidatul karoha sangat makruh. bahasanya bukan tarim, sidatul karoha itu. Sidatul karoha sangat makruh. Jadi, usahakan kalau habis maghrib sebelum Isya itu, jangan ngobrol. Makanya ada ulama kalau ya, ustad ya, ada yang kalau habis maghrib enggak nerima tamu. Kenapa Pak menjaga dirinya dari itu? Habis sisa enggak apa-apa dah ya. <laughs> nah kita dengan silaturahim habis sisa ya silakan aja. Tapi jangan yang nah, Haram-haram ya, yang mubah aja, yang berkenaan dengan syaratul Kalau ulama yang ahli ilmu, yang ngobrol lama-lama juga nggak senang, nggak <laughs> suka. Kenapa <laughs> banyak kerjaannya, dia nulis, dia mutla'ah, dia baca. Diajak ngobrol satu jam. Untuk udah berapa tulisan? <laughs> ya, jadi makru ngobrol setelah isya. Makrunya tanzihnya. Wa bilaikola haddasana musaddadun Qala haddatsana Yahya qala haddatsana Aufun qala haddatsana Abul Min Ali qala in talaqtu ma abi ila abi Barzata Al Aslami Aku pernah berangkat pergi bersama bapakku jadi berdua perginya ila abi Barzata Musawan ya kepada Abi Barzah al-Aslami. Fakola <coughs> lahu Abi, lalu bapakku berkata kepadanya. Bapaknya. Bapaknya berkata kepadanya kepada Abi Barzah. Hadisna, kaifakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallil maktubata. Ceritakan kepada kami bagaimana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salat wajib. Bagaimana Rasul salat wajib? Ola kana ka yusallil hajirata hajira wa hiya allati tad'una hal ula adalah beliau itu salat ya. zuhur itulah salat di waktu yang kamu namai waktu pertama waktu pertama Jadi beliau kalau sholat zuhur itu selalu waktu pertama. Hina tanda hadu samsu ketika gelincir matahari beliau sholat. Wa lil asra dan beliau sholat asar. sumayarji'u ahaduna ila alihi fi aqsal madinati. Kemudian beliau kemudian kembali salah seorang di antara kami ke keluarganya fi aqsal madinati. pada ujung kota. Wasyamsu hayatun dan matahari masih terasa panas. Berarti masih kira-kira jempatan gitu ya. Kalau udah adem itu, ya, jempat di sana udah adem. Tapi kok beda kan di sini sama di sana? Ya. Beda di sini sama di sana. Karena jam lima lah ademnya. Setengah enam itu. nas itu dan aku lupa makola film maghribi apa yang beliau sabdakan kata beliau katakan tentang waktu maghrib. Jadi ini ceritain tentang bagaimana beliau salat di waktu-waktunya gitu. beliau berkata wa kana yastaibu. Ini cerita siapa? Abi Barzah Al-Aslami. ketika ditanya oleh ya bapaknya Abu Minhal. Beliau menceritakan tentang Nabi. Wakana yastahibu dan adalah Nabi itu suka ayu akhirul isya mengakhirkan isya waktu atmah. Jadi Rasul itu suka kalau melakukan isya itu di waktu atama sekitar jam 10-an. Tapi bukan hanya bukan mengakhirkan begitu aja. Ya diakhiri karena apa? Nonton sinetron, nonton. Ya, dulu bang nggak ada sinetron. Maksudnya ngobrol-ngobrol yang enggak yang ada manfaat, bukan. kemarin kita udah baca tuh ya. Beliau melakukan itu, ada kalanya sahabat belum siap, ada kalanya beliau lagi sibuk banget. Ada satu kerjaan. Beliau melakukan nata. Atau juga ya, melakukan zikir ibadah, melakukannya entar makanya ada kiai guru kita ada kalau habis sholat habis ngaji maghrib itu nggak langsung sholat berangkat lagi ke tempat ngajar yang lain kalau orang yang nggak tahu bisa disalahin tuh ya kok nggak mau sembahyang jum apa nggak mau sembahyang jamaah ya pintasnya nggak bagus kalau kelihat ini bagus, kenapa? Diisi dengan ngajar, setelah itu baru sholat. Allah wa kana yaqrau nahum akubla awal hadis abadah. Beliau berkata dan adalah nabi itu benci tidur sebelum sholat isya dan bercerita setelah sholat isya. Jadi beliau benci tidur sebelum isya. Jadi jangan, jangan tidur sebelum isya. Jangan sampai takut nanti kalau ya kebablasan. dan bicara setelah bicara masuk ngobrol setelah isya jangan ngobrol habis isya apalagi mah ngobrol ngomongin orang apalagi. ini hadisnya mbak ada yang mubah apalagi yang yang haram apalagi wa kana yanfatilu min salatil ghadati hatta ya'rifu aduna jalisahu dan adalah nabi selesai daripada salat subuh ketika mengetahui salah seorang kami akan teman duduknya maksudnya orang yang di sebelahnya wa yaqra'u dan beliau baca minas sittina ilal mi'ati daripada 60 sampai 100 Jadi beliau selesai daripada sholat goda subuh ketika tahu salah seorang kami teman duduk dan beliau baca daripada 60 hingga 100 ayat. sholat subuhnya bacanya. Memang kalau sholat subuh disunahkan panjang. ya. Tapi itu dilihat juga nanti kondisi jamaahnya. Kalau jamaahnya enggak kuat, eh jangan ya jamaahnya ya orang tua-tua udah pada rentak ya. Itu jangan panjang-panjang. Takutnya aja <laughs> apa-apa. Okay. Jadi pemimpin itu harus mengetahui kondisi bagaimana orang yang dipimpinnya. Karena ada satu kisah, beneran kisah ini hadapan saya bicara. Lagi selesai sholat subuh, ini imamnya bacanya panjang. Sekali. Apa bacanya? Bacanya surah yasin. Kalau <laughs> bacanya yasin. Sementara yang di belakang, orang udah tua-tua. Ketika pulang, ya, itu yang baca ngeluh. Apa yang yang makmumnya ngeluh, Anu wayang bacanya, Imam panjang banget. Pas besokannya, itu orang meninggal. Itu meninggal, meninggal. oh mingga. gimana rasanya nanti kita telah membuat orang menjadi susah belum sempat minta maaf jangan sampai, sampai begitu nabi enggak suka yang begitu nabi sangat memperhatikan orang yang dipimpinnya jadi imam lihat kalau sembahyang sendiri ya ya dari isya sampai subuh juga boleh tapi kalau berjamaah jangan panjang-panjang. Berjamaah jangan panjang-panjang. Jangan panjang-panjang. Ya, ya, bisa. ya, kalau berjamaah jangan panjang. Panjang bacaannya, rokatnya aja banyakin nggak apa-apa. Ah. Ya. Seperti Sayyidina Umar mempelopori tentang sholat tarawih. 20 rakaat. Kita enggak kuat seperti Nabi, ya udah rakaatnya aja panjangin. <laughs> rakaatnya banyakin, rakaatnya aja banyakin. 20 rakaat, jangan dikurangin, ya, jangan dikurangin. Ada corona, jangan tetap 20. kurang kurangin bukan ada corona, males. Jangan malas-malas, Oh, perlu tambahin semangat semangat, semangat. masih semangat <laughs> ini ganti-gantian saya sendiri aja <laughs> lupa kunut